Halo guys, jadi hari ini aku ke Bening lagi mau treatment acne karena ada jerawatnya. Ditunggu dulu kan, nanti hai panggil. Lagi jadi jerawat karena lagi halangan. Kalau untuk facialnya rutin nggak? Facial kemarin pas PRT kak. Sebelum PRT. Iya. Krimnya? Krimnya krim acne. Acne masih pakai? Masih. Halo guys, jadi aku udah pulang dari Bening. Jadi seperti biasa, aku kalau ke Bening tuh udah deposit. Kemarin aku deposit laser acne sama free skincare gitu. Nah, skincare-nya aku dapat sepaket dan juga aku dapat laser acne. Nah, lasernya sendiri itu tadi tuh ada laser untuk jerawat ini lagi meradang, dan juga yang ini tuh untuk bekas jerawat, dan juga tadi ada laser yang itu untuk jerawatnya sama laser glowing. Nah, nih, jadi untuk muka biar bekas-bekas jerawatnya itu cepat hilang dan glowing mukanya tuh. After treatmentnya glowing banget, guys. Dan aku dapat skincare-nya juga nih. Nih aku sepaket dapat skincare-nya, dan juga ini aku nggak boleh kena air selama 4 jam. Setelah itu nanti boleh malamnya langsung pakai skincare kayak biasanya boleh. Beda dari PRP kemarin, kalau laser glowing sama laser acne ini boleh pakai skincare-nya kalau nanti malam, guys. Nah, ini ya guys, ini paket skincare-nya dari Bening. Ini udah tertulis di sini atas nama Cindy Melinda Putri. Nah, di sini tuh dapat face wash, toner acne, AX day cream sama acne night cream. Nah, ini paper bag-nya free. Nah, aku di sini ada menu gratisnya yaitu Diore Laser Acne Single nih. Jadi ini laser acne gitu, guys. Ini totalnya 555.000, pajaknya 55.000. Jadi nih 555.000 totalnya. Sebenarnya harga aslinya itu untuk laser aja itu 800.000, cuman lagi diskon, jadi semuanya totalnya skincare sama treatment itu 555.
Kalian pasti bertanya-tanya juga kenapa aku memilih laser ini gitu kan. Kenapa nggak laser yang kemarin aja PRP gitu? Karena aku emang fokusnya kan sama bekas jerawat. Nah guys, aku tuh muka aku sekarang tuh lagi banyak banget jerawatnya. Kemarin tuh pas mau deket-deket PMS itu jerawatnya aktif semuanya, ini dan juga di dagu. Nah ini tuh after PMS, jadi masih ada bekas-bekasnya gitu, bekas jerawatnya. Ini sebenarnya udah better banget mukanya. Jadi aku kemarin itu pas ambil depositnya tuh pas lagi muka aku meradang. Cuman karena aku lumayan jauh kemarin dari daerah aku ke Jambi itu sekitar 3 jam. Jadi aku memutuskan nanti aja kalau misalnya mau ngambil treatmentnya. Nah ini treatmentnya sekarang udah diambil, jadi fokusnya cuman untuk bekas jerawat. Jadi nggak laser acne, laser acne-nya cuma di sini sama di sini nih. Pokoknya yang bekas-bekas hitam itu adalah laser acne-nya. Selebihnya itu tadi laser glowing sama dokternya. Pasti kalian juga bingung kan, kenapa sih kak kemarin udah ngambil laser PRP, udah tuh CO2, kok sekarang ngambil laser acne lagi? Kakak gimana sih kok misalnya treatmentnya kok ganti-ganti gitu? Nah guys, itu tuh sesuai kondisi kulit kalian gitu. Karena kulit aku sekarang tuh lagi banyak jerawatnya, lagi masa-masa PMS gitu kan, jadi jerawatnya lumayan aktif. Tapi kalau misalnya nanti gak ada lagi jerawat, aku bakal lanjut lagi PRP guys gitu. Jadi sesuai kondisi kulit kalian aja. Kalian bisa konsultasi dulu ke dokter untuk semua treatment-treatmentnya yang ada di Benings. Dan see you on my next video guys. Terima kasih udah mengikuti serangkaian treatment aku hari ini di Bening. Jangan bosan-bosan terus. Jangan lupa like, comment, and share. See you in my next video, guys. Bye-bye!